Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saat bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya akan memberikan berita tentang bocoran spesifikasi dari Xiaomi Mi 11 ya, atau Mi 11 ya. Nah, dilansir dari berita online ya, yaitu di seluler.id, Xiaomi Mi 11 usung Snapdragon 875 untuk pertama kalinya. Nah, di sini dijelaskan Xiaomi disebut tengah bersiap merilis perangkat baru. Ponsel pintar bernama Mi 11 digadang-gadang menjadi yang pertama mengusung chipset kelas atas Qualcomm, yakni Snapdragon 875. Rumor ini pertama kali digaungkan oleh Digital Chat Station melalui situs jejaring sosial media Cina. Leaker itu menyampaikan Xiaomi Mi 11 atau nama sementara akan disebut dengan Snapdragon 875 di Cina dengan periode eksklusif. Periode eksklusif bukan lagi kejutan. Pasalnya, eksklusivitas prosesor juga terjadi di level mid-range. Tak heran jika Xiaomi bakal memboyong perangkat flagshipnya dalam langkah serupa. Sayangnya, sejauh ini belum ada info beberapa lama periode yang dimaksud, tetapi diperkirakan paling lama sampai sebulan. Terlepas dari itu, Snapdragon 875 sendiri baru akan meluncur pada Desember nanti. Prosesor akan memiliki 8 inti dalam susunan 1 plus 3 plus 4. Ini akan menjadi chipset 5 nanometer dengan modem Snapdragon X60 5G. Rumor ini menyebut chipset kelas atas ini akan dibanderol lebih mahal dibanding generasi sebelumnya. Sehingga, tak heran jika nanti Xiaomi menjual Mi 11 atau Mi 11 dengan harga yang cukup tinggi. Namun perlu diketahui bahwa belum dapat dipastikan mengingat informasi mengenai Mi 11 masih sangat terbatas. Nah, itu tadi adalah bocoran spesifikasi dari Xiaomi Mi 11 atau Mi 11 ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.